yang kamu rasain sekarang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo penonton, semoga sehat selalu kalian semua dan balik lagi bersama saya yang akan kembali mereview film secara singkat aja. Dan untuk kali ini saya akan mereview film Indonesia bergenre thriller yang dibintangi oleh Reza Rahadian. Film ini adalah proyek pertama dari PH Tiger Wong Entertainment milik Baim Wong yang juga bermain dalam film ini. Film ini berjudul Berbalas Kejam. Untuk sinopsisnya, film ini bercerita tentang Adam yang menyaksikan istri dan anaknya tewas di depan matanya saat rumahnya kedatangan 3 orang perampok. Setelah 2 tahun berlalu, Adam yang masih depresi mendatangi seorang psikolog bernama Amanda atas saran teman kerjanya. Tujuannya untuk memulihkan traumanya supaya bisa kembali fokus bekerja. Di sela waktunya saat Adam melakukan pengobatan atas traumanya, Adam justru malah bertemu lagi dengan para pelaku perampokan yang telah membunuh keluarganya. Berdasarkan sinopsisnya, pasti kalian sudah bisa menebak garis besar jalan cerita dalam film Berbalas Kejam. Ya, film ini berkisah tentang seorang ayah sekaligus suami yang akan membalaskan dendam kematian keluarganya kepada sang pelaku secara satu persatu. Ending dalam film ini bahkan sudah bisa terbayangkan sejak awal menonton. Bahkan plot twist yang ada dalam film ini juga nggak terlalu mengejutkan karena sudah ada petunjuk lewat dialog salah satu karakternya. Dan film ini kemungkinan besar cocok untuk kalian yang suka film simple dengan cerita yang tidak berat. Terlepas dari plotnya yang simple tersebut, aksi balas dendam yang dilakukan Adam dalam film ini terbilang cukup memuaskan. Meski nggak punya kemampuan basic bertarung, Adam berhasil memikirkan cara agar aksi balas dendamnya mampu membuat para perampok tersiksa, seperti saat mereka membunuh anak dan istrinya. Faktor utama yang membuat film Berbalas Kejam jadi menarik adalah performa acting dari jajaran cast-nya. Sebagai main cast dalam film ini, Reza Rahardian berhasil menghadirkan perkembangan emosi atau psikologis yang sangat drastis. Film ini pun seolah mengukuhkan status Reza sebagai salah satu aktor terbaik tanah air. Selain Reza Rahadian, para pemeran pendukung dalam film ini juga berhasil tampil memukau, walau hanya muncul sebentar sekalipun. Selain tema balas dendam, Teddy Surya Atmaja selaku sutradara tampaknya juga sangat menekankan isu psikologis dalam film garapannya ini. Hal ini sebenarnya bisa terlihat dari tahapan Adam selaku karakter utama dalam menghadapi traumanya. Di awal film, Adam terlihat nggak berdaya dan bahkan menjadi takut ketika melihat tindak kriminal lain setelah keluarganya terbunuh. Namun, setelah melihat kembali salah satu pelaku perampokan yang membunuh keluarganya, sisi psikologis Adam berubah sikap jadi lebih agresif, bahkan lebih kejam dari pelaku kriminal yang ditakuti Adam sebelumnya. Oke, untuk kalian yang udah nonton film ini, what do you think about this movie? Secara garis besar, perform acting brilian dari para pemainnya berhasil menyelamatkan alur cerita film Berbalas Kejam yang terasa sangat simple. Dan untuk skor, saya memberikan skor 6.5/10. Sekali lagi terima kasih telah menonton. Sebelum video saya akhiri, alangkah baiknya untuk di subscribe terlebih dahulu, biar saya tambah semangat bikin review singkat kedepannya. Dan tulis kritik di kolom komentar biar saya tahu apa kekurangan dari konten review film ini. And see you next video. Bye bye.